Oke guys, kita baru saja kedatangan satu unit mobil Audi R8 guys. Salah satu keluaran mobil terbaik dari Audi guys. Nah jadi memang bisa dilihat mobil ini sudah bisa dibilang custom ya. Karena ini kalau di dekat, ini bukan warna hitam guys. Nih, coba bisa didekatin. Nah ini kalau didekatin bukan warna hitam ya. Nah ini bisa kita lihat. Dan di sini juga ada corak-corak ini ya guys. Nah ini jadi menambah keren mobilnya guys. Jadi gahar ya guys. Nah oke. Sekarang ini tepat jam 12 malam guys. Jadi mobil ini baru sampai juga dari Surabaya. Kenapa mobil ini malam-malam gini sampai di Surabaya? Karena mobil ini akan diikut sertakan kontes guys. Jadi mobil ini akan di berpartisipasi dalam event guys. Nih sekarang nih kita lagi berusaha memperbaikinya guys karena waktunya sangat mepet sekali karena jam berapa tadi, jam 3 ya. Jam 3 harus sudah di lokasi mobil ini. Jam 3 harus sudah di lokasi ini ya apa kontes. Nah, jadi kita bergerak cepat. Kita ingin melakukan scanner juga dengan alat yang kita punya, seperti ini alatnya biasa. Hotel ya, ini alat scannernya yang kita biasa pakai pada mobil lain. Oke guys, seperti apa sih perbaikannya dan juga cara kita men-scan-nya, di mana kita mencolok OBD-nya pada mobil Audi R8 ini. Oke guys, kita saksikan guys. Setelah melakukan diagnosa, berikut yang dibutuhkan. Jasa repair motor window Rp800.000, jadi totalnya hanya Rp800.000 saja dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Oke guys, akhirnya selesai juga guys. Kita melakukan perbaikan pada motor Windows mobil Audi R8 guys. Nah ternyata diagnosa kita tepat, memang motornya itu tertukar guys, antara kanan dan kirinya. Dan akhirnya setelah kita melakukan penukaran kembali, power window itu sudah kembali normal guys. Nah buat kalian nih yang memiliki permasalahan sama, Anda bisa menghubungi website kami dan nomor telepon yang tertera di bawah ini guys. Oke, semoga informasi ini juga bermanfaat buat kalian semua guys. Nah, agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.